yang maju lah sekali ini. Iya, sarapin dulu. Apa? Terus ini. Terus ini. Iya. Udah. Terus air, tes dulu apa? Kasih air dulu. Itu buat di mangkuknya. Ini ya mas? Iya. Tunggu. Si jiwa wan besok dun kita. Ditulis maaf. Gak ada yang tulis apa? Itu kemarin jatuh di jalan kotor kemarin dibongkar kok dibersihin kok kemarin kok bersihin kok tutup lagi kamu buka ya nggak kok buka biar airnya itu terus tutup lagi tutup lagi semalam itu kemarin tapi kemarin dibuat ngambil dari atas masih ada kok ya, itu sampai ya. Sampai nol kok sampai nol jatuh di jalan berarti kok kalau bolong gitu jatuh. Tapi FDL itu fair density, laktos, S itu solid fat, protein. Laktos kan itu ini? Ya iya, karena yang ini. Coba susu sekarang. Yang apa dulu nih, Rek? Ya. Mau apa dulu, Rek? Urut aja tuh dari Vietnam. Coba susunya dulu enggak sih? Kelas 1. Coba susunya dulu, Bu. Iya. Coba sekalian. Ini udah dicoba air belum tadi? Udah. Eh, enggak boleh kayak gitu. Gimana? Diaduk dulu. Dikocok dulu. Tadi air itu buat kontrol berarti. Buat mesin jalurnya. Jalurnya. Ini harus kayak gitu ya? Iya, yang kelapan. Invisible. Jangan lihat di mana ya. Itu dia coba. Oke, okay, ini. Ini boleh. Ini. Udah kan? Ya. Ikutin isinya kok kita ini. Iya dong. Iya dong. Belum. Sampai nyatet. Apa di foto? Penuh. Aku video loh. Dia penuh. Enggak. Foto di sini. Mana garisnya? Hentinya tetap her. Foto. Oh, foto. Foto ya. Kalau foto enggak lupa ini. Nanti catat, catat aja. Catat aja. Ntar aku yang bersihin ini soalnya. Oke. Udah, enter. Ini apa? Vietnam ya? Sapinya dari sama-sama kayak yang kemarin. Sama plek, sama plek. Suhunya 22. Aduh, maaf bro. Oh, tisu. Tisu. Enggak segitunya. Ambil ini juga. Oke. Oh, di sini sinyalnya banyak. Satu ya sampai selesai. Efek berapa? 3,31. Density-nya 17,91. Saya ulang. Density. Laktos. Laktos. 17, kenapa enggak kamu foto aja, Bro? Nanti lupa apa ya, berapa. Density 31. R itu apa laktos? Laktos 0,3,80. 0,3,80. Solid non-fat-nya? SNF. SNF-nya 0,27. 0,27. Oh, S yang ini apa ya? Salt. Oh ya salt. T itu apa? Temperatur. Mineral.
pH-nya pH 11.5. Udah kan? Jangan. Ya, pasti itu berarti konsumsi air semakin dia kebalikan. Semakin dia P6 lagi sampai 3 sampai 2 kali. Dua kali kan? Dia itu dulu loh ya. Oh, astaga, kan tadi udah ternyata lagi. Ini kan udah tahu. Iya. Kalau pH tandanya 2.7 sampai ke 5.3. Apa? 5.3. 5.3. Kalau iya. Atas itu berarti kalau di atas itu berarti produksinya rendah. Koma kebalikannya. Kalau di bawah itu produksinya tinggi. Menekan kan? Kadarannya makin tinggi. Ini apa? Ini kamu tulis dulu tuh atas-atasnya. Apanya? P, suhu, fatnya ditulis dulu sekarang sama nunggu. Ini apa? Sama kayak tadi. Masih sama yang tadi. Oke, nanti coba. Aku biasanya tak copy taruh bawahnya gitu. Tinggal ganti angkanya. Yang kedua berarti. Ini 17. Berarti kalau bisa buka Excel ada sih. Nanti itu enggak mau. Nanti tinggal di copy lagi. Spreadsheet. Oh, ini enggak ngaruh suhunya apa kalau dikeluarin dari awal. Susunya apa kalau dikeluarin awal dari sini? Tapi kalau lihat dari density-nya kayaknya enggak gitu. Kan kalau lama-lama nanti dia balnya berkembang. Yang bikin itu kan. Siapa ya? Suhu? Udah tadi. Enggak suhu. Sekarang sampai 5. Sudah diurutin tuh, Bang. Udah diurutin ya, Bang? Tapi dari atas ke bawah. Mana? Nanti enggak kecampur kan?